Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Edu Nade Channel. Oke guys, kali ini saya karena lagi kerja, jadi ini saya nggak mukbang, tapi makan seperti hari-hari biasa ya guys. Ini saya mencoba makan biasa menu sederhana, cuma sama nasi putih sama tadi bikin mie. Ini mie nya setengah saya kasih kuah. Mie sama biasa kimchi sama sayur. Ini ada ayam, sayur ayam. Ini ada menu kimchi, menu yang tidak bisa ketinggalan ini untuk orang Korea guys, kimchi. Dan ini ada ramyeon alias mie sama telur. Oke guys, dan ini nasinya. Ini nasinya porsi sudah ya banyak ini guys. Posisi saya ini. Oke guys, seperti biasa sebelum makan saya akan berdoa dulu. Bismillah. Karena ini sudah waktunya makan, sudah lapar. Nih, mari yang belum makan segera ambil nasi ya. Segera kita eksekusi nasinya. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mie-nya setengah mie goreng, setengah mie kuah ya guys. Lauknya cuma mie. Kimchi, orang Korea. Ini kalau biasa tiap hari makan ya kayak sama kimchi kayak gini kan. Kalau belum terbiasa ya nggak enak, pedes ya. Tapi kalau udah terbiasa ya, kalau nggak pakai ini nggak nikmat rasanya. Oke guys, bismillah. Udah lapar ini. Ya. Ya. Ramen Korea. Mantap. Ini karena saya lagi dinas, ini lagi kerja. Makanya pakaian kerja ya udah kotor kayak gini nggak apa-apa ya guys. Yang penting makannya lezat. Biarpun lauknya cuma mie, enak guys. Soalnya udah lapar ini. Kimchi-nya enak, kecut-kecut seger. Nasinya agak keras. Nggak enak alam pakai cuman ya. Ini ada ayam. Ini ayam saya masak. Ayam saya masak lodo ya. Gue mau terbang ini sendoknya ya. Udah kelaparan waktunya makan. Nggak saya masakin, jadi masak sendiri. Lauknya mie, nasi, udah. Lagi kerja ya kayak gini ya.
makannya cepet-cepet. Keadaannya nih kalau malam malas masak. Udah lezat ini aja. Lumayan gurih, masakan Tarsan istimewa. Oke guys, mau masak aja sendiri ya, yang ngalem dirinya sendiri ya, nggak guys? Istimewa. Bismillah. Ini sama kunci. Agak lapar pokoknya. Pali-pali makannya guys, cepat-cepat. Oke guys, bismillah. Kimchi ini bumbunya buah-buahan ya, jadinya vitamin C-nya bagus, banyak. Lezat, kalau makan di sini lezat. Lauknya ayam lodok. Yang belum makan sudah ya, lapatnya. Minum dulu. Seretan guys. Kenyang ini nasinya, nasi goreng. Ayam lodonya rasa di rumah punya ini, ayam lodo deh. Lumayan. Top kuncinya. Good.
Udah ya, udah ya, ini makannya kan. Cepet. Cepat-cepat, harus cepat-cepat. Makan lambat tidak apa-apa, tapi artinya tidak cepat. Nanti satu mangkok di. Dia makan juga ada begini. Ini ada habis semangkok. Kenyang kan? Nah, penyakinya ganti minyak. Ini minyak udah satu mie porsi sini sama dua mie Indomie sama kan. Kuncinya mantap. Bro. Oke guys. Mie sama kimchi. Lauk mie aja, lauk mie udah inuk ya guys. Kalau lagi kerja apa-apa jadi inuk ya guys. Nah, apa yang penting ya. Ayamnya ini habis. Kenyang. Terlalu kenyang, ngantuk kayak. Hahaha.
ya. Telur. Iya. Cat ini tidak enak. Alhamdulillah. Kenyang kan? Lumayan pedes. Oke guys, sekian dulu cepat-cepat ini soalnya waktunya rehat terbatas. Habis ini juga kerja lagi. Makan sudah selesai, saya akan berdoa dulu. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Udah cukup kenyang ini, waktunya makan, waktunya kerja ya lagi ini makan. Terima kasih telah bersama saya menyaksikan saya makan. Jangan lupa ya guys, di like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan biar gak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya, di klik loncengnya biar terus mengikuti video saya yang selanjutnya, Mukbang Bersama. Biar kita enak makannya, nafsu makan gairah kembali, makan jadi enak, dan badan jadi sehat kembali. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.